lakonan ni di dalam drama inilah yang menyebabkan drama ini telah ditolak. Di dalam video kali ini, drama yang ingin aku gebangkan adalah bertajuk Satu Kampung, Dua Orang. Okey, drama ni telah diarahkan oleh saudara Sabri Yunus yang juga merupakan salah seorang pelakon utama di dalam filem ini. Di samping pelakon hebat yang satu lagi iaitu Eman Manan. Okey, drama ni dia berkisar pasal dua orang adik-beradik iaitu Buyong dan juga Juang, yang mana dilakonkan oleh Eman Manan dan juga Sabri Yunus. Okey, dua orang adik-beradik ni diorang menetap di satu kampung yang mana kampung tersebut dah tak ada orang lagi dah. Penduduk semua telah berpindah ke kampung yang lain dalam sekitar 30 tahun yang lalu kerana terjadi banjir besar telah melanda kampung tersebut. Dua orang adik-beradik ni diorang stay dekat kampung tersebut, diorang tak nak pindah kerana ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan mereka stay dekat situ, dan sebab tersebutlah yang menyebabkan jadi cerita drama Satu Kampung, Dua Orang. Pada jangkaan awal aku, sebelum aku menonton drama ni, aku rasa drama ni adalah satu drama yang baik tapi just biasa-biasa saja. Tapi bila aku tonton drama ni, jangkaan aku sangat-sangat meleset sebab drama ni adalah drama yang bukan biasa-biasa tapi drama yang sangat baik. Kenapa aku kata drama ni sangat baik adalah kerana dia punya idea konsep cerita, plot dia, dia punya lakonan, visual cinematography sangat nice untuk sebuah drama. Untuk idea dan juga konsep cerita Satu Kampung Dua Orang ni, dia punya idea cerita adalah sangat simple sebenarnya. Dia tak complicated sangat. Idea yang biasa, yang ringan saja. Tapi dia punya olahan untuk dijadikan cerita itu menyebabkan cerita ni rasa macam wow. Kemudian plot cerita ni juga, dia punya perjalanan plot sangat nice. Dia bukanlah perlahan tapi dia macam perlahan-lahan dikupas plotnya. Dia punya plot tu macam okay, dia buka satu plot, kemudian dia bagi kita satu info, kemudian plot seterusnya dia bagi kita info yang baru, dan bila dia buka lagi plot, kita rasa macam dah tak ada info baru dah, tapi tiba-tiba oh ada lagi info yang baru, dan akhirnya dekat penghujung kita rasa macam wow, tak sangkanya benda tersebut boleh berlaku. So dia punya plot ni bila korang tonton, korang akan rasa macam dia bukan suspense tapi korang rasa macam nak tahu lagi apa kisah di sebaliknya. Dan dia menyebabkan kita tertunggu-tunggu the next plot daripada drama tersebut. Kemudian untuk visual dan juga cinematography juga, visual dalam cerita ni tak ada masalah. Kemudian cinematography baik pada aku. Dia punya untuk standard sebuah drama yang mana pada aku bukanlah satu production yang menggunakan bajet yang besar, tapi cinematography dia sangat nice. Dia punya angle shoot, beberapa angle shoot yang variasi. Kemudian dia punya scenery, persekitaran di dalam drama tersebut yang mana dia berjaya menggambarkan macam memang dia dua orang sajalah yang ada dekat kampung tu, tak ada orang lagi dah dekat kampung tersebut, dan kampung tu pun memang dia tunjukkan macam sudah terbiar, tertinggal agak lama. Kemudian daripada segi lakonan pula, okey, lakonan ni di dalam drama inilah yang menyebabkan drama ini telah ditolak ke aras, satu aras yang agak tinggi pada pendapat aku. Sebab lakonan dua orang pelakon iaitu Eman Manan dan juga Sabri Yunus di dalam drama ini sangat-sangatlah baik pada aku. Dia punya lakonan tu wow, fantastic. Okey, kita pergi ke Eman Manan dulu ya. Okey, Eman Manan dia membawa watak Buyong di dalam drama ni, di mana Buyong ni merupakan seorang abang. First appearance dia dekat dalam drama ni, dia menunjukkan Buyong ni macam orang yang telah berumur sekitar 60-70 tahun kot. Dia ni macam kesihatannya dah tak berapa baik, sering batuk-batuk, kemudian cepat penat dan sebagainya. Dan apa yang membuatkan aku amazed gila bila aku tengok watak Buyong ni yang dilakukan oleh Eman Manan adalah bila aku rasa Eman Manan sakit ke? Sebab dia bawa watak orang yang macam tak sihat tu macam real gila, macam memang dia memang tak sihat. Tapi aku rasa Eman Manan sihat walafiat dia sebenarnya, tapi dia berjaya hidupkan watak tu memang macam real gila. Memang dia punya cara batuk dia, cara dia mengah, cara dia penat tu macam
Oh, memang betul-betul macam dia tengah sakit. Kemudian watak Buyung ni juga, dia punya perwatakan pada pendapat aku adalah dia macam seorang lelaki yang tak banyak cakap. Kemudian dia punya satu stand yang sangat firm. Kalau dia cakap A, A lah. Tak ada B, tak ada C. Kemudian dia ni macam agak kuat berprasangka. Bila dia lihat sesuatu tu, dia terus percaya apa yang dia lihat. Sebab serta-serta benda ni sebenarnya kita kena lihat daripada banyak sudut yang berbeza. Sebab daripada, bila kita lihat daripada sudut yang berbeza, dia membawa definisi yang berbeza. Tapi watak si Buyung ni dia tak macam tu. Dan akhirnya dia telah menyebabkan satu konflik lah di akhir drama tersebut. Kemudian lakonan Sabri Yunus pula ya, di dalam drama ini dia membawa watak Juang, iaitu adik kepada si Buyung. Okay, Juang ni dia membawa watak macam watak dia adalah seorang adik yang sayang dengan abang dia. Tapi dia tak ada cakap macam eh aku sayang kat kau, tak ada. Dia tak ada pakai verbally, tapi dia pakai body language, daripada segi decision, daripada segi daripada segi tindakan dia. Kita boleh nampak lakonan Sabri Yunus ni gila-gila. Macam kita boleh nampak Sabri Yunus ni memang sayang si Buyung, si Juang ni memang sayang kepada abang dia, iaitu si Buyung. Dia sanggup stay tinggal teman abang dia. Dia tersiksa pun tak apa, janji abang dia happy. Kemudian dia tak nak abang dia sakit, dia tak nak abang dia penat or something. Dan watak Juang ni juga adalah seorang adik yang mana kita boleh nampak dia memang banyak mengalah. Dan apa yang buat aku sangat suka dengan dua lakonan pelakon ni adalah bila aku tonton dia orang berlakon dalam drama ni, aku tak rasa macam dia orang tengah berlakon pun. Aku rasa macam dia orang real gila lakonan dia orang. Macam ada satu scene ni dia orang tengah makan dekat dua orang ni, si Buyung dengan Juang tengah makan. Scene tersebut bukan scene yang penting pun, dia orang tengah berborak pasal isu nak pergi sembahyang Jumaat atau tak aje. Benda tu tak ada scene yang, tak ada isu yang penting pun. Tapi scene tersebut aku, bila aku tonton, aku tak rasa macam dia orang tengah berlakon. Aku rasa dengan gaya dia orang sambil makan, sambil mengunyah, sambil berborak tu, aku rasa macam aku tengah duduk dekat situ, tengah tengok dua orang pakcik tengah berborak something. Dia punya apa ni, dia sampai macam tu sekali tu. So sebab tu aku kata dia punya lakonan sangat-sangat nice, dua orang pelakon ni. Selain dua orang pelakon ni, ada lagi beberapa lagi watak sampingan lah di dalam drama ni. Dan antaranya adalah watak Bidin, yang mana Bidin ni dilakonkan oleh Eddie Ashraf. Bidin ni dia macam satu watak yang dia lari daripada polis sebab dia kata dia telah pukul abang tiga dia. Tapi rupa-rupanya ada benda yang, perkara lain sebenarnya yang berlaku. So tapi Bidin ni dia datang, dia macam satu alat trigger tu. Dia ni lah yang menyebabkan konflik berlaku di antara dua orang adik-beradik ni, dan akhirnya merungkai misteri yang dipendam selama ni oleh dua orang adik-beradik ni. Dan akhirnya menyebabkan satu tindakan yang korang tak boleh expect pun dekat ending drama ni. Bila aku tengok ending drama ni macam oh shit. So untuk drama Satu Kampung Dua Orang ni, aku bagi markah rating dalam sekitar 4.5/5 ataupun 90%. Bergrade A lah. So drama ni sebenarnya adalah satu drama yang memang berbaloi, memang korang patut pergi tonton. Dan sepanjang drama ni pun adalah beberapa unsur humor yang dicuba masukkan, tapi bukanlah humor yang sangat memaksa. Dia macam humor bersahaja je. Dia macam kalau kau nak ketawa pun boleh, tak nak ketawa pun tak apa. Dan satu perkara aku nak highlight adalah aku impress gila dengan kereta Buyung dan Juang ni. Kereta old school gila, tapi nak hidup pakai Swiss engkau. Walaupun aku kata drama ni merupakan satu drama yang berada di tahap yang agak tinggi, tapi drama ni masih tidaklah perfect sepenuhnya. Masih ada beberapa perkara yang masih boleh diperbaiki. Antaranya adalah yang aku perasan, editing transition scene tu. Bila ada satu scene tu, aku bagi contoh, scene dekat kubur di mana Imam Manan tengah berporak dengan Eddie Ashraf. Okay, pada masa tu Imam Manan tengah bercakap dengan intonasi yang sedih. Tiba-tiba tukar scene, tukar angle kamera, Imam Manan besar sambung bercakap dengan intonasi biasa pula. Kat situ macam sedih tiba-tiba cakap biasa pula. Kita boleh nampak lah kat situ tak berapa kemas dia punya editing transition tu. Dan lagi satu yang aku ralat adalah daripada segi persekitaran di dalam drama ni. Ya, macam tadi aku cakap, drama ni biaya mewujudkan macam kampung tu memang nampak terbiar,
kena tinggal. Tapi masalahnya adalah drama ni dia mengatakan kampung tersebut telah ditinggalkan dalam lingkungan 30 tahun, 30 tahun lebih. Tapi persekitaran kampung tersebut macam baru ditinggalkan sekitar 10 tahun macam tu. Dia punya rumput tak terlalu panjang, dia punya rumah pun tak terlalu usang. Kalau dia kata orang kampung tinggalkan kampung tersebut sekitar 10 hari ataupun 15 tahun lepas, ya, sangat logik. Tapi bila dia kata 30 tahun kampung tersebut telah ditinggalkan, dia macam kita tengok, kenapa rumah ni masih macam, kampung ni macam masih cantik ni, takkan dua orang ni larat nak bersihkan satu kampung. So itu adalah antara minor mistake yang aku perasan lah. Tapi benda tu pada aku dia tak mengganggu pun kualiti drama ini, sebab kualiti drama ini telah ditonggak oleh tiga benda, iaitu idea dan juga konsep cerita, kemudian dia punya plot dia, dan juga lakonan pelakon-pelakon yang ada dekat dalam drama ini. So pada korang yang nak menonton drama Satu Kampung Dua Orang ni, korang mungkin boleh tunggu dekat Astro, mungkin diorang akan ada ulang lagi tayangan, ataupun korang boleh tonton dekat Astro Go, ataupun korang boleh cari juga dekat YouTube mungkin. Sebab sebelum ni aku ada perasan production kepada drama ni, iaitu Heritage Movies, ada upload drama ni di YouTube, tapi kemudian diturunkan semula. Mungkin kerana Astro tak benarkan, masih belum benarkan, tak sure. Tapi korang try je lah, luck cari dekat YouTube, mana tu ada lagi kan. So di dalam tempoh kawalan pergerakan yang berbaki lebih kurang seminggu lagi ni, mungkin korang boleh pergi cari drama ni dan pergi tonton. Ya, ianya sangat berbaloi. Dan tak lupa juga, sila jaga kesihatan diri, elakkan berada di luar, dan jika terpaksa keluar untuk mencari bekalan makanan, please pakai hand gloves ataupun selalu sanitize tangan. Dan jika tak ada perkara yang penting, jangan keluar daripada rumah. Stay at home and stay safe. So seperti biasa, sebelum aku akhiri video ini, aku ingin memohon maaf jika ada tersilap kata ataupun terkasar bahasa sepanjang video ini, dan semoga kita berjumpa lagi di lain video, insyaAllah. Assalamualaikum.